Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dini Auto Detailing. Bingung banget nih mau update project apa lagi kali ini. Sebenarnya banyak banget stok video project-project akhir-akhir ini, tapi kayaknya nggak terlalu ada seru-serunya. Sedangkan beberapa project menarik seperti Kijang Krista yang OTW Reborn ini masih panjang banget progresnya dan sampai saat ini masih mangkrak di workshop Dini Auto Detailing saking banyaknya request pengerjaannya. Ini juga restorasi Panther Pickup juga masih setengah matang dan baru saja masuk proses body repair. Dan Panther Legend ini juga masih dalam tahap yang masih panjang banget pokoknya. Oh iya, kemarin juga baru saja masuk Mitsubishi Triton plat KT lagi dengan kondisi parah ala-ala tambang pada umumnya. Tapi sekarang masih maintenance kaki-kaki dulu sebelum masuk step salon total dan anti karatnya. Panjang-panjang semua ini. Hari ini kita up pengerjaan anti karat board transfer lagi aja ya. Dengan kondisi kolong kaki-kaki Wuling-Kon Vero 1 ini yang kayak gini, kita bikin jadi kayak gini. Lanjut, kita gas. Oke lah, seperti biasa kita membari keempat rodanya dengan berurutan biar waktu pemasangannya nanti bisa diurutkan juga supaya nggak ketukar antara depan ke belakang maupun kanan ke kiri. Jadi balancing yang sudah disesuaikan sebelumnya nggak akan berubah. Dan sekarang terlihat kondisi kolong kaki-kakinya yang sangat kotor ini harus dibersihkan secara lebih maksimal karena nanti kita beri perlindungan anti karat berbasis rubber atau karet. Kita membari dulu cover-cover seperti inner fender, cover mesin biar proses detailingnya makin detail lagi. Lanjut kita tembakan high pressure cleaner 120 bar. Tekanan ini sangat efektif buat merontokkan debu, pasir, bahkan lumpur-lumpur. Dan masuk proses detailingnya nanti jadi lebih mudah dan cepat lagi. Yeah.
Peleknya juga nggak ketinggalan, kita semprotkan dulu biar kerak-keraknya makin lebih lunak. Dan lanjut kita detailing buat ngilangin kotoran kerak-kerak sampai noda aspalnya nanti. Setelah beres kita detailing kolong kaki-kakinya, lanjut kita sampo buat dekontaminasi dari residu-residu detailing tadi. Sekaligus kita cek bagian-bagian yang kurang bersih buat kita maksimalin. Lanjut, kita masking dulu sebelum kita aplikasikan anti karat wood rubbernya. Thank you.
Foto dulu. Oke. Selain melindungi kolong dan kaki-kaki dari biang karat, rubber board ini bisa memberi daya redam pada road noise, sehingga berisik-berisik roda bisa sedikit redam. Tapi penyempurnaan peredaman ini baru bisa maksimal kalau kita beri peredam suara juga pada lantai dasarnya, seperti beberapa proyek kita ini yang pakai peredam suara Automat Extreme. Ini kira-kira butuh berapa kaleng tadi? Untuk mobil Wuling Convero ini membutuhkan kurang lebih 4 kaleng. 4 kaleng udah cukup Mas ya? Sudah cukup. Oke. Sama celeng. Alhamdulillah untuk anti karat sore hari ini sudah selesai. Tinggal kita bersih-bersih peralatannya. Oke. Jadi gannya ini habis dipakai langsung dibersihin ya? Ya, kita bersihkan.
pakai thinner. Oke, pelarut. Kan, kalau nggak dibersihin nanti jalurnya mampet. Terus kita nggak bisa nyemprot ya, lagi nanti. Bisa ngonten lagi. Nah, kok ngonten sama kerja, Mas? Kerja. Bukan ngonten toh ini, Mas. Kita kerja cari uang, Mas ini. Wah, stop. Pajak saya kesemprot. Ya. Jadi itu dibersihkan. Oke, kita sepil dulu hasil dari pengerjaan anti karat pada sore hari ini, oke. Jadi ini udah tertutup semua ya. Ini bedanya rubber sama bitumen itu nanti kalau ini sudah kering itu terlihat jelas banget perbedaannya. Kalau yang rubber itu sedikit agak keabu-abuan, puyeh kalau istilahnya orang Jawa itu. Jadi dengan puyeh tersebut itu menandakan dia rubber. Tapi manfaatnya pun juga beda. Kalau yang rubber itu dia lebih lentur sehingga untuk daya redamnya itu bisa lebih maksimal dan bisa lebih awet. Karena setelah ini selesai kita aplikasikan ya, pasti mungkin beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi ini akan mengalami cuci mobil ya. Untuk kolong-kolongnya ini kan dicuci. Nah, kalau kita pakai rubber ini, hentakan high pressure cleaner seperti punya kita itu yang kencang banget itu nggak apa ya, pokoknya ini lebih kuat gitulah, kan lentur dia. Nah, itu pokoknya karakter dari rubber seperti itu. Makanya harganya juga lumayan daripada si bitumen. Kita keliling-keliling dulu. Jadi kita di karatnya itu meliputi semuanya ini. Kalau kita jelasin satu-satu banyak sekali yang kita anti karat. Kita mending jelasin apa aja yang gak kita anti karat. Ini dia. Ini gak kita anti karat, guys. Apa namanya, pokoknya ini. Terutama ini supaya agar pengeremannya itu tidak terganggu. Penting banget ini. Karena yang belakang juga sama kayak depan, ini remnya. Jadi kita pakai kayak itu juga, kita masking. Terus ini stok-stok kayak gini kita masking supaya bagian sini itu tidak terkena anti karat dan membuat seret sehingga suspensinya itu keras. Tapi buat pernya kita anti karat, ini aman soalnya. Apalagi ini apa ini? Oh, ini karet ini. Ini ada karet di sini. Kita lepas lah. Ini karet-karet jangan sampai kita anti karat. Jadi nanti anti karatnya karetnya nanti bisa getas gampang. Terus apa lagi ya? Perbautan ini. Karena kita itu biar ini kalau servis kaki-kaki itu enggak kerepotan bongkarnya. Mana lagi kita spill seluruhnya dan knalpot juga. Oh, ini udah dibongkar maskingnya. Untuk knalpot ini memang nggak di anti karat karena anti karatnya nanti bisa terbakar akibat panas knalpot. Tangki juga kita anti karat. Kadang ada tangki yang terbuat dari apa namanya kayak atom. Nah, ini kebetulan dia pakai seng kayak gitu, jenis besi seng yang bisa berkarat, jadi kita anti karat sekalian. Gardan, nah ini dia. Bagian sini tuh aman banget buat di anti karat karena kita anti karatnya bagian luarnya aja, bukan bagian gearnya. Jadi ada yang bilang, apakah gardan aman? Aman. Ini kan cuma covernya, tapi kalau gear gardan jangan di anti karat. Dan ini untuk persendian kayak gini aman banget ini, karena dia kan muter gitu. Jadi ini nggak akan keganggu sampai depan sana, aman om. Ini juga rangka pada ini radiator, ini kita anti karat juga. Oke, kita spill aja hasilnya menggunakan sinematik.
beres sudah pengerjaan anti karat rubber work kali ini dengan hasil yang maksimal. Sekarang kita balikin keempat roda yang sudah kita detailing ini ke tempatnya semula. Dan lanjut kita bonusin cuci eksterior wuling guan vero ini sebelum diambil pemiliknya. Kita cuci mulai dari ruang mesin sampai bodi-bodinya biar cat bodi mobil yang dari tadi kena semburan air sewaktu undercarriage detailing maupun terkena semburan anti karat bisa kita bebaskan terlebih dahulu biar owner Convero ini makin puas dengan hasil pengerjaan kami. Sudah dulu konten kali ini, terima kasih banyak kepada pemilik Wuling guan vero 1 ini yang sudah mempercayakan pengerjaan anti karat world rubber underbody mobilnya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil pengerjaan kami. Dan juga buat pemirsa di depan layar, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan konten kali ini sampai tuntas. Jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya ya. See you di konten menarik lainnya. Wassalamualaikum, salam kinclong dan bye.